makan rider tu sengaja nak hantar lambat. Okay. Tapi makanan you all tu siap lambat dan rider kalau boleh makanan tu siap dia turun nak hantar. Okay, assalamualaikum. Kali ni aku nak buat korang interview dengan rider Kelang. Selamat. Selamat. Assalamualaikum. Salam. Okay, aku nak tanya satu soalan. Mungkin tiga, mungkin dua. Jadi soalan pertama ni nak tanya. Sebenarnya dia best ni sebab kita dapat ramai kawan lah. Best tak ada boss lah, tak ada. Kita kerja tak ada boss. Tak ada siapa nak kacau tu lah best. Kau kat atas motor, kau dengan motor dengan handphone kan. Kau dia punya masa tu fleksibel lah. Kau macam tak terikat dengan sesuatu kerja. Itu yang best tu kalau buat bandar ni. Jumpa ramai kawan lah. Yang boleh sapa-sapa kita kan. Kawan dan rasa kerja ni takkan rasa kesunyian. Dan mana kita pergi kita akan jumpa kawan-kawan. Bila kita ada masalah mungkin kawan-kawan ni boleh bantu dan kita ada group lah. Hantar makanan kat customer. Mesti makanan tu sampai kat customer lah. Kita tak ada terikat apa-apa lah. Dapat gaji semua. Soalan kedua. Dalam Foodpanda ni Sebenarnya yang paling aku benci lah kan. Ada jugalah dari segi energy dia. Salah satunya dia macam pin salah lah, pin customer salah. Masalah pada customer. Customer call tak angkat, message tak balas. So kita tak dapat info detail pada customer lah. Tak bagi feedback pada kita lah. Tu susah lah. Sebab kita kejar masa ataupun kejar order. Ataupun customer lain pun nak juga tunggu makanan. Kadang masalah pada vendor. Sebenarnya time dekat jalan raya sebenarnya. Time kau pegang order kan. Lepas tu kau tengah bawa, kau dah lah bawa slow kan? Takut air tumpah apa kan. Lepas tu nanti ada kereta kat belakang main botol-botol. Bahaya tu benda tu. Jaga bash, bash jatuh, kena kacau semua. Tu memang down gila lah. Memang tak ada semangat lah tu, tak ada mood. Kita kena sabar sikit lah dengan annoying ni. Saya rasa paling tertekan tu adalah customer sebenarnya. Okay. Sebenarnya macam kami rider ni, kami bukan sengaja nak hantar makanan customer tu lewat. Okay. Kadang-kadang kita dapat, kami ni rider, kami dapat satu vendor tu, satu lokasi contohnya vendor-vendor, ada setengah vendor tu kita kena sidai. Maksudnya, bila order tu, customer order, vendor tu baru nak buat preparation, barulah nak masak. Contohnya kan, jadi mungkin benda tu makan masa mungkin 10-20 minit ataupun 30 minit. Dan apabila kita dah kena sidai tu, kita dah kena sidai menunggu order tu. Lepas tu order tu masuk lagi yang baru. Dan kita tak boleh nak terus pergi hantar makanan tu ke customer. Kita kena still tunggu order tu dah complete baru kita boleh hantar. So kepada semua customer, kalau yang mana menonton video ni, saya mohonlah kalau korang order makanan, okay, kalau rider tu hantar lambat, bukan rider tu sengaja nak hantar lambat. Okay. Tapi makanan you all tu siap lambat dan rider kalau boleh makanan tu siap dia turun nak hantar. Masa kita pun tak ada gaji ikut hour, satu jam berapa ringgit. Kita orang punya rider ni, gaji kita orang berbandukan berapa order yang kita buat, itulah gaji kita. Walaupun saya kerja daripada pagi, 7 pagi sampai 12 malam, kalau saya dapat hantar order saya sikit-sikitlah gaji saya. Kita kerja kenalah tahan sikit kesabaran benda-benda macam ni dengan cuaca panas, kadang hujan, sabar je lah. Tapi nak buat macam kan, kena lah kerja juga kan. Itu je sebenarnya aku benci. Yang lain sebenarnya okey. Okey, soalan yang terakhir.
Okey, pengalaman yang saya tak boleh lupakan semenjak kerja rider Hope Panda ni adalah dia macam ni lah. Yang pertama sekali tu aku mula-mula main dekat Setialam. So bila aku kat Setialam, pesoda aku dapat ANW lah setahu. Yang order tu mula-mula aku ambil dah gerak dah sampai rumah customer. Rumah tahu lah Setialam macam ni kan, rumah dia kan. Dia kena pakai kad semua, kena tunggu beratur kan. So tunggu berapa dah lama kan. Dah sampai rumah customer, barang tak cukup. Lepas tu aku dah macam cekak-cekak kan semua. Lepas tu sekali dia cakap boleh tolong ambil lah. Lepas tu aku pun pergi lah balik, patah balik kan. Patah balik cakap dia air tak ada. Sekali orang tu bagi dua air botol besar. Sekali aku patah balik pergi sana, nak kena pergi sana balik kan. Lalu dengan guardnya macam tu, dengan lama gila kan. Dah sampai sekali dia cakapnya dia satu air je. Dah pisang, aku bukan dua air tu. Lepas tu sekali aku bagi dia satu air. Tapi dia bagi aku tips. Lepas tu aku ambil dia, aku air tu aku patah balik, bagi balik kat vendor. Ketika saya kena kerja anjing, itu memang tak dapat dilupakan lah. Sebabnya kita bawa makanan, kadang-kadang bila kita dah sampai rumah customer tu, kita sibuk tengok phone. Anjing ni pula dia pun pandai, dia tak akan munculkan diri dia daripada depan, tahu-tahu dia kejar daripada tepi. Itu memang tak lupakan lah. Dan saya nyari-nyari aksiden gara-gara kena senggang anjing. Itu yang tak boleh dilupakan lah. Maksudnya, kalau siapa yang jadi rider, pengalaman kena kerja anjing tu adalah perkara biasa. Itu perkara biasa. Semua rider akan hadapi benda yang sama lah. Baik Lala Move ke, Pos Laju ke, JNT ke, Grab ke, mesti pengalaman dia kena kerja anjing lah. Kalau masuk kawasan perumahan yang terutama perumahan Cina, India, itu normal lah. Itu normal lah. Itu yang tak boleh lupa. Pesanan ringkas untuk customer ataupun rider-rider menghantar makanan. Pesanan saya satu je. Hati-hati lah kat jalan raya. Korang tu dah lah suka potong lampu merah. Kiranya kalau korang nak potong sekalipun kan, pastikan selamat lah. Contoh tak ada kereta. Serius, benda ni berlaku depan aku. Aku dah elok-elok kan, berhenti kat lampu merah kan. Aku tengah tunggu. Lepas tu dah hijau, aku nak gerak dah. Daripada tepi yang dah merah rosak. Aku hampir tersiduk lah. Tapi time tu nasib baik aku tak kenal dia tu. Nasib baik kalau kenal tu. Ya. Koyak betul. Tak kenal ceduk. Ceduk. Geram betul aku. Benda tak apa kot, tunggu. Tak kau ngabut. Together Agile with Art.